mereka mengawinkan ikan yang sebenarnya bukan saudara, tapi memiliki feature yang mirip-mirip. Proses pemurnian genetik dari ikan wader ini memang memakan waktu lebih lama. Wanflet itu dari tahun 2011-2010 ya Pak ya. Jadi ini udah generasi, hampir generasi ketiga berarti. Jadi untuk seragam, untuk ikan kualitas yang sama, bentuknya sama, ya perlu waktu. Halo semua Sobat Ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRap.vlog. Jadi teman-teman, hari ini di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan vlog kita tentang pemilihan indukan dari ikan wader, cikal bakalnya wader. Kalau di episode sebelumnya kita sudah mengangkat ikan dari kolam berkat 9 namanya, yang itu dimana adalah F0-nya pertamanya wader atau generasi pertamanya wader bisa dibilang. Teman-teman udah lihat sedikit gambaran cikal bakalnya wader itu kayak apa. Nah, sekarang kita akan mensortir lagi ikan dari kolam berkat 10A. Nah, ini hari ini kita akan sortir lagi, kita akan pisahkan lagi. Kita mau lihat apakah ada perbedaan di indukan yang sebelumnya, yang kita sudah sortir, sama yang sekarang. Karena kalau kita runtut ke awal mulanya itu, ikan wader ini diambil dari ikan-ikan yang dibeli atau diakuisisi atau diambil dari luar, dari Pontianak mungkin, dari Bogor, dan kalau dari luar itu memang ini udah F3-nya, tapi kalau di wader ini adalah generasi pertama atau F0-nya. Nah, kita mau lihat memang dari awal itu tampak jelas nggak sih perbedaannya indukan ini masing-masing itu ketika belum ada namanya standarisasi. Nah, dari indukan-indukan yang beragam ini teman-teman bisa menyimpulkan juga nanti dari kolam 9A, berkas 9 sama kolam berkas 10 yang dua-duanya ini generasi pertama, beda-beda nggak ikannya? Nah, dengan perbedaan ini yang dihasilkan itu nanti seperti apa? Nah, itu kita mau mengedukasi bahwa ikan itu kalau kita selective breeding, makin lama makin ke depannya bentuknya itu akan semuanya kurang lebih sama rata. Nah, ini semua kita lakukan di hari ini yang sangat cerah. Sekarang udah 5:30 malam. Memang sengaja kita nunggu sampai gelap banget ya teman-teman, supaya teman-teman juga kalau ngelihat ikannya itu puas gitu. Jadi ini di sini kita lihat dari sini aja. Nah, itu semua lagi proses ya. Jadi memang sudah beberapa disortir. Nanti seperti biasa teman-teman akan ngelihat kira-kira yang dipertahankan seperti apa. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung sama kita hari ini, kenapa kita mensortir ikan ini? Karena kita mau tetap mempertahankan ikan-ikan yang memang berjasa sama si wanet ini dengan tetap menaikkan kualitasnya. Nah, nanti yang misalnya hasil sortirannya itu tetap akan mendapatkan rumah di wanet, tapi mungkin nanti kalau misalnya diperjualbelikan akan diberi harga yang lebih spesial karena kan hasil sortiran gitu. Nah, ini langsung sana aja, udah ramai banget tuh, ada Om Ahong, ada Mike anaknya, ada tamu juga satu, Pak Wandi dan teman-teman lainnya. Oke, let's go, kita ke sana. Ya teman-teman di rumah, akhirnya kita sudah hampir selesai. Ini kita angkat akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ikan, dan memang kalau dilihat karakteristiknya agak berbeda sama ikan-ikan yang kemarin ya. Kalau kita lihat sih mungkin secara tampilan memang ikan ini mungkin 1 tahun, 2 tahun lebih muda kalau tebakan saya. Nanti mungkin bisa diverifikasi sama Om Ahong ya. Tapi ini ikannya ukurannya semua sangat jumbo. Kalau kita lihat sih mungkin 70 cm kali ada ya. Nah, ini udah mulai terlihat adanya perbedaan antara kolam yang kemarin dan kolam yang sekarang. Tapi anehnya kalau menurut gue pribadi, yang di kolam ini itu
secara badan dan muka sama ekor itu hampir seragam ya sebenarnya, dibilang dipikir-pikir ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, bentuk mukanya tuh mirip semua. Nah, yang berbeda sendiri itu mungkin yang satu biji ini doang nih, coba di zoom nih. Nah, mukanya agak sedikit lancip. Kalau kita lihat semuanya ini, mudanya ini kayaknya mereka punya ayunan ya di kepalanya ya. Jadi kalau dilihat, memang sekarang udah agak tua, jadi semuanya kelihatannya kayak bullet head. Tapi sebenarnya bullet head yang asli itu bentuknya sebenarnya nggak kayak begini. Lebih kayak peluru lagi gitu loh. Nah, jadi kalau gue simpulkan, untuk hari ini sih agak beda memang. Bukan yang setipe sama yang kolam tadi gitu loh. Nah, terus kalau teman-teman lihat ini warnanya semua masih warna alami. Kalau lihat dari F0 pertamanya memang warnanya belum rata ya teman-teman ya. Itu kita nggak bisa bohongin, walaupun memang merah. Jadi kayak yang ini ada yang lebih ngeblok, yang ini warnanya baru mau ngeblok. Yang ini tebel juga, tapi ada yang nggak tebel juga gitu. Jadi memang kita lihat dari pertamanya itu warnanya itu memang belum tersortir kan. Nah, tapi kalau kita lihat hasil ikan wanet yang sekarang dan kita lihat semua ikan wanet yang sudah kita pernah tanning, itu bisa menjadi suatu bukti bahwa memang terjadinya sih selective breeding di ikan wanet ini. Nah, teman-teman jangan salah, selective breeding di sini itu mereka mengawinkan ikan yang sebenarnya bukan saudara, tapi memiliki feature yang mirip-mirip. Senada. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya proses pemurnian genetik dari ikan wanet ini memang memakan waktu lebih lama. Karena kalau memangnya kita gabungin yang sesama induk atau bukan crossbreeding, itu lebih cepat gitu. Tapi katanya kalau nggak salah, mohon dikoreksi teman-teman di komen, kalau nggak salah memang kalau misalnya kita satu saudara itu biasanya lebih banyak ada ikan yang cacat gitu. Jadi kalau di sini mereka selective breedingnya itu, jadi dari misalnya partai yang ini beranak sama partai yang tadi beranak, nah itu kan bukan saudara, tapi dia ada yang warnanya sama semua atau dayungnya udah mulai sama, nah mereka akan cross lagi gitu loh. Nah, kalau kita lihat memang secara indukan ya kayak gini juga dayungnya sebenarnya tidak terlalu pendek ya. Dan ternyata memang lucunya ya, dari ikan yang dayungnya mungkin tidak sepanjang yang kita inginkan itu bisa tumbuh anakan yang dayungnya panjang-panjang yang akhirnya dia akan diselective breeding lagi untuk menjadi ikan idaman di rumah teman-teman. Begitu deh kitanya. Hari ini kita bakal interview Om Agung lagi ya. Jadi hari ini kita juga akan interview lagi sedikit ya, untuk dijelaskan history-nya dari ikan ini tuh gimana. Karena ini kalau secara umur juga udah lumayan tua. Semoga. Tapi mungkin gak setua kemarin ya? Mungkin gak setua yang kemarin. Kemarin kan 27 tahun. Sama 17. Ya, kalau ini tebakan gue lebih muda nih. Semoga apa yang gue ngomong semua bener ya teman-teman ya. Nanti kita cross-check lagi ke Om Akong. Jadi hari ini kita akan bertanya-tanya sama Pak Wandi. Karena Pak Wandi ini juga salah satu tokoh senior di Arwana ya. Dan memang beliau juga bantu di sini ya. Kalau teman-teman sering lihat dari vlog-vlog sebelumnya, memang Pak Wandi juga sering nongol. Nah, kita mau nanya nih Pak Wandi, kenapa ikan ini kan kita sempat angkat dari berkas 9 dan berkas 10 ya Pak Wandi ya. Dan kalau kita lihat karakteristik ikannya agak beda ya Pak ya, dari yang kemarin gitu. Iya, pasti beda dari mulai bentuk badan, dayung, ekor, ini jauh lebih bagus. Nah, karena ini kan generasi yang pertama dari anakan asal-usul ikannya. Oh, jadi kalau memang generasi pertama itu memang masih masih campur ya Pak ya? Masih campur dalam apa? Kualitas ikannya tuh nggak bisa sama semua ya kalau pertama ya. Tapi kalau saya lihat kan Wanet sekarang ini ikan-ikannya tuh semua udah hampir semua ya? Sama gitu loh. Apa yang membuat ikan Wanet bisa kayak gitu ya Pak? Dan kira-kira proses untuk melakukan itu berapa lama nih Pak untuk sampai kayak begitu? Wanet itu dari tahun 2011-2010 ya Pak ya. Jadi ini udah hampir generasi ketiga berarti. Jadi untuk seragam, untuk ikan kualitas yang sama, bentuknya sama, ya perlu waktu. Jadi mulai dari pemilihan indukan, yang modelnya yang udah diinginkan karakter one red, ya itulah nanti yang akan
jauh lebih bagus lagi nanti lebih bagus lagi. Kalau boleh tahu, kita permunian genetiknya itu satu cycle tuh kira-kira butuh waktu berapa lama ya, Pak ya? Kurang lebih 5-6 tahun lah kalau di luar Jabodetabek. Mungkin kalau di Pontianak lebih cepat ya karena habitat asli. Oke. Dan memang kalau kita lihat ya, tadi saya juga sempat mention ke teman-teman kalau sekarang kita lihat indukan pertamanya memang kalau kita ngomong Evenolnya di warna ini, warnanya memang masih belum seragam. Itu wajar. Karena memang awalnya itu kita ngambil dari beberapa banyak ikan dan kita akhirnya anakin sampai semuanya warnanya bisa seragam ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau breeding pertama kan coba-coba dulu. Betul. Bisa beranak apa enggak? Setelah bisa beranak ya pasti kita naikin kualitasnya. Nah, tapi yang satu yang bisa kita lihat semua ikan wandet ini tidak ada yang indukannya ayo apa, Pak? Kecil kan. Iya. Ini dari indukan ini aja rata-rata udah 70 cm ke atas. Jadi ciri khasnya jumbo lebar. Jadi kalau dari pertama memang F0-nya pun juga udah jumbo dan segala macamnya apa badannya udah lebar semua. Dan ya beginilah hari ini kita prosesnya kayak begini. Nah, Pak, kemarin ikannya ini kan yang berkat 9 itu kalau nggak salah umurnya udah sangat-sangat tua ya, sangat Pak. Sangat tua, ada yang 25 tahun. Nah, kalau yang ini kira-kira nih, Pak, umurnya ini sih di berapa ya? Kurang lebih di bawah 10 tahun sih ya. Di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Jadi kurang lebih 7 sampai 10 tahun lah ya. Berarti ini masih sangat produktif ya. Makanya kita baru mulai masa produktif. Okay. Baru mulai masa produktif. Oke. Nah, nanti ke depannya kita pingin kasih tunjuk ikan yang generasi selanjutnya nih teman-teman. Kalau ini F0-nya di Wanet, mungkin kita akan masuk ke yang F1-nya ya. Karena kita udah 2 episode ini berkesempatan untuk kasih tunjuk yang F0. Nanti F1-nya kira-kira kita bisa lihat mungkin sekitar minggu depan. Kalau nggak sibuk. Ya udah teman-teman, enjoy aja ini sinematiknya ikan dari Wanet. Hari ini kita udah selesai membedah berkat 10, kemarin kita udah 9, berarti nextnya angkanya adalah 8. Makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, karena memang ini seru banget karena kita bisa ngelihat pertumbuhan perkembangan wandet dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, semakin perfectnya kayak apa. Oke, thank you for watching, thank you juga Pak Wandi, Om Akong, semuanya di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, sampai jumpa di episode berikutnya.